Halo, gimana bisa dimulai, Ya. Bu Firda, Bu Anita? Iya, bisa kok. Ya. Oh ya, kita mulai aja ya. Oke, monggo. Bagaimana? Sudah siap? Ya. Ibu host. Silakan Ibu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan untuk konsumsi. Nah, untuk malam ini sebagai presenter Menteri Anita Mari dari SMPN 2 Surabaya, kemudian moderator Nurfi Gede, kemudian dengan host Halo. Suaranya mendengung kayaknya Bu Firda. Ya, suaranya kok apa tuh kecil ya? Iya, suaranya. Halo, Bu Firda, gimana? Kecil sekali. Kecil. Lebih yang kayak tadi ya, Pak ya. Dijelaskan. Mungkin kan. Oh ya. Oke, gimana, Pak? Sudah jelas? Ya kedengaran sih, cuma kecil. Oh, kecil. Ya. Halo, halo. Oke, sudah. Lebih keras suaranya Bu Anita. Halo. Keras Bu Firda. Ya, halo. Ya.
Halo, sudah jelas. Ini sudah suaranya. Ya. Sudah jelas. Ya. Ya. Halo, silakan. Saya. Ya. Ya. Oke, sudah bisa ya. Ya, halo. Ya, halo. Gimana, Pak? Ya, sudah lumayan sekarang. Sudah lumayan. Ya. Suara saya sudah dengar ya? Iya, Pak. Sudah jelas. Ya. Sudah, Pak. Ya, apa? Gimana, Pak? Sudah jelas. Gimana, Pak? Sudah. Oke. Saya ulangi dari awal, Pak. Iya, silakan dimulai dari awal. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam ini kita mulai materinya tentang cara mengatasi permasalahan tentang prasasti Surabaya kemudian berbeda dan khas dengan saya sendiri sudah kita kembali dari LKPBI Surabaya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bapak Nur Widodo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Firda yang sebagai host pada presentasi malam ini. Nah, untuk malam ini pada sesi ke-7. Suaranya. Gimana suaranya? Oh iya, sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Firda sebagai host pada sesi ke-7 malam ini. Untuk presentasi malam ini akan disampaikan oleh Ibu Tri Anita Sari mengenai mengatasi anak susah tidur. Adapun biografi dari Ibu Tri Anita Sari yaitu Ibu Tri Anita Sari lahir di Surabaya 18 Juli 1983. Instansinya adalah SMP Negeri 42 Surabaya. Riwayat pendidikan, beliau lulusan dari SDN Tembok Dukuh, lulusan dari SMPN 1 Surabaya, lulusan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Surabaya. Beliau juga menyelesaikan studinya di D3 UNER, S1 di UNIPA, dan S2-nya di Universitas Negeri Surabaya. Prestasi yang pernah diraihnya diantaranya adalah pernah menjadi juara 3 Lomba Apresiasi Guru tahun 2018, kategori Pembuatan Bahan Ajar. Itulah tadi sekilas mengenai biografi dari Ibu Tri Anita Sari. Kepada Ibu Tri Anita Sari sebagai presenter malam hari ini, kami persilahkan untuk menyaksikan presentasinya. Silakan Ibu. Yeah.
wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Host, Bu Firda, sebagai moderator saya pada malam ini. Kali ini saya akan membahas tentang mengatasi anak susah tidur. Dengar suara saya Pak Nur, Bu Firda? Ya Ibu, dengar. Jelas Ibu. Oke. Mengatasi anak susah tidur. Seperti yang dibacakan Pak Nur tadi tentang biodata saya, sebenarnya saya tapi ini pengalaman saya dalam ini pengalaman yang saya alami mempunyai anak berusia balita. Ya, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara mengatasi anak yang ini susah tidurnya. Ini masih macet PowerPoint saya. Nah, PowerPoint saya macet ini. Ya. Bentar. Anu sing kene iki gak perlu aku. Tidak ada enggak ada. Apa tetep aku enggak tahu. Jadi saya kene tok. Tapi ki sone suara-suarane masuk kok iki. Cara mengatasi anak yang susah tidur. Membuat waktu tidur yang konsisten. Maksudnya waktu tidur yang konsisten adalah penting membuat rutinitas tidur. Anda juga harus Anda mendampingi anak Anda dalam jalan rutinitas. Pakai tangan terlebih dahulu. Misalnya saja cuci tangan terlebih dahulu sebagainya. Dalam arti apabila ingin mengatasi anak Anda yang susah tidur, sebaiknya Anda harus mengatur waktu tidur yang konsisten. Itu saja pada saat anak Anda jam siang, pada saat jam siang, diusahakan waktu tertentu yang mewajibkan anak mempunyai waktu tidur siang. Dan Anda juga harus setiap ya, misalkan saja harus mencuci baju atau mengganti bajunya atau makan dulu dan sebagainya boleh. Ini harus konsistensi Anda dalam membuat waktu tidur anak. Dan yang selanjutnya, Anda harus tegas dengan aturan ini. Tapi jika anak Anda merengek tidak mau, Anda harus tegas kepada anak Anda. Orang tua yang mau tidak mau harus dituruti oleh Anda semuanya. Jadi dalam hal ini, jika Anda merengek tidak mau tidur, maunya bermain terus, tegas dengan aturan yang Anda buat. Ini anak, bukan kita sebagai orang tua sebagainya enggak, tapi dengan tidur siang misalkan ini akan membuat anak lebih disiplin
mana tempat dia beristirahat, mana waktu yang tepat dia harus. Kemudian, yang selanjutnya, anak Anda merasa penting dalam hal ini adalah tidur merupakan hal yang penting, jadi segala rutin ada juga harus penting. Misalkan, anak Anda memilih sendiri segala keperluan tidur mereka. Contohnya seperti memilih baju tidur, memilih dan lain sebagainya. Karena tidur merupakan hal yang penting, itu anak Anda harus membuat dirinya dengan pilihannya. Jangan sekali-sekali kehendak kita sebagai orang tua untuk menentukan pilihan anak kita, karena untuk usia-usia yang 3 tahun misalkan, biasanya mereka memilih di segala sesuatunya sendiri. Yang selanjutnya cek sudah Bu, silakan lanjutkan. Kita sebagai orang tua senantiasa harus membiarkan anak kita dengan pilihannya itu, membiarkan mereka merasa penting karena tidak cuma kita yang penting. Kemudian selanjutnya sepertinya nih. Sudah suaranya agak putus-putus ya? Iya, agak. Cek sudah. Iya, putus-putus. Oke, putus-putus. Cek. Iya. Saya kira itu saja sesi kali ini. Jadi intinya kita sebagai orang tua hendaknya rasa mempunyai sikap yang tegas dan disiplinkan anak kita, karena dalam hari tidur siang maupun tidur malam adalah hendaknya kita senantiasa koridor kita sebagai orang tua, yaitu mendisiplinkan kita. Jadi saya monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan belajar di sini, karena ini pengalaman saya dalam mendidik. Baik, terima kasih Ibu Anita. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi dari presentasi Ibu Anita tadi. Silakan. Bisa langsung tanya atau bisa menuliskan melalui chat. Silakan. Ini suaranya itu Pak ya? Kayak
dong gitu nih. Iya betul. Jadi nggak bisa bersih, nggak bisa jernih. Iya, ini agak menggaung sepertinya, Bu. Cek, cek. Ya, sudah. Iya, dengar, dengar, Bu. Iya, sudah dengar, Bu. Ya, monggo, silakan yang mau bertanya, ini sharing anak-anak, anak-anak kita. Iya, ini ada tanggapan dari Pati. Memang benar terus tegas dalam mendisiplin kita, karena kalau tidak mulai dari lingkungan keluarga kita, kita harus disiplin dengan anak-anak kita, karena kita sebagai orang tua adalah yang pertama yang mendidik mereka sampai ke depannya. Monggo, Bapak. Atau mungkin Bu Anita, mungkin saya boleh tanya mungkin. Dari membiasakan tidur yang konsisten, ini kan apakah bisa ditunjang misalkan anak itu kenyang atau mungkin terpenuhi hal sesuatu yang lain sehingga dia bisa tidur. Iya. Yeah. Sebenarnya di slide terakhir saya itu tentang bagaimana kalau anak itu dia tidak bisa tidur, khususnya pada malam hari. Nah, anak yang tidak bisa tidur pada malam hari ini kemungkinan mereka lapar atau kurang kenyang sehingga mereka susah untuk tidur. Jadi alangkah baiknya 30 menit sebelum waktunya tidur, Bapak memberikan susu hangat untuk anak balita dan atau minuman hangat di atas balita itu untuk mencukupkan perutnya sehingga perutnya bisa tidur, begitu Pak Nur. Oh. Ya, terima kasih Bu Anita. Ya, terima kasih Bu Anita. Ya. Terus ini ada pertanyaan dari Pak Basori. Jadi ya, ini tanyanya tidur yang cukup untuk anak jam berapa saja? Dan minimal berapa jam sehari? Begitu pertanyaan dari Pak Basori. Halo. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Basori. Biasanya untuk anak-anak tergantung usianya, untuk anak umur 0 sampai misalkan anak baru lahir, mempunyai kecenderungan waktu tidur yang lebih lama. Dan untuk anak-anak yang sudah usia 1 tahun, bisa 10 jam, ya, minimal 10 jam untuk anak-anak biasanya. Tapi di sini menegaskan untuk anak usia diharapkan mendisiplinkan mereka untuk bisa tidur. Karena tidur siang itu sangat, dan untuk kebutuhan tubuh mereka
gitu. Karena menurut saya usia balita sangat pada saat tidur akan istilahnya berkembang tubuhnya. Nah, seperti itu, Pak. Begitu Pak Baswari untuk jawaban dari Bu Anita. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau mungkin belum jelas? Ada yang perlu ditanyakan atau mungkin jelas? Atau mungkin kalau kita sekedar sharing ini pengalaman saya. Iya, iya Bu, saya monggo. Iya, iya. Nah, pengalaman saya anak saya sendiri memang teratur Pak tidurnya. Jam 12 maksimal jam 30 dia sudah ke tempat tidur tanpa diperintah, sudah naik di tempat tidur dan harus tidur. Ya, mulai dia sejak umur 1 tahun saya tetap mengajak dia kalau tidur siang itu yang sangat penting. Meskipun saya tidak di rumah, saya mbaknya di rumah, saya tetap mendisiplinkan anak saya 12 maksimal jam 12.30 itu memang untuk tidur. Jadi tidak ada kata main, tidak ada kata sebagainya, dia sudah mengerti sendiri, Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Firda. Yaitu untuk ya, anak yang terbiasa tidur siang, misal ada satu waktu dia ada acara dan tidak memungkinkan untuk tidur siang. Lalu bagaimana Bu seharusnya sikap kita sebagai orang tua? Di chatting itu Ibu. Iya, dilihat dulu ya, Pak. Biasanya kalau kegiatan itu mengharuskan untuk anak kita tetap tidur, sedangkan kebiasaannya tidur rungan. Nah, ini pengalaman saya juga, kembali lagi ke pengalaman saya. Kecenderungannya anak akan tidak nyaman dengan kegiatan tersebut. Nah, akan cenderung rewel. Itu untuk anak usia balita ya, Pak ya. Mau tidak mau kalau ada kegiatan yang kita harus tetap mendisiplinkan anak itu. Karena kalau kegiatan itu terpaksa pasti anak itu tidak akan merasa nyaman. Karena untuk anak kita harus tegas untuk mendisiplinkan anak. Itu menurut pengalaman saya juga. Gitu saja. Begitu penjelasan dari Bu Anita dan Bu Firda. Bagaimana Bu Firda, apakah masih perlu diperjelas lagi atau mungkin ada yang ditanyakan lain? Silakan. Ini Pak sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, monggo Bapak Ibu, kita sama belajar. Kalau ada, silakan nanti biar kita juga pengalaman kita kan berbeda-beda dalam mendidik anak. Mungkin saya boleh tanya Ibu, dari penjelasan Ibu yang poin terakhir tadi, membiarkan anak merasa penting akan keperluan untuk tidur. Nah, kira-kira ini yang keperluan yang semacam apa Bu ya? Mungkin bisa dicontohkan atau diperjelaskan. Terima kasih. Oh,
Ya, terima kasih Pak Nur. Keperluan dalam hal ini adalah bisa mereka lakukan sendiri. Ini untuk anak yang di atas batita, di atas 3 tahun, biasanya mereka akan memilih selimutnya sendiri atau memilih bantalnya sendiri atau memilih kemana tidur yang enak buat dia. Ini keperluan yang penting buat mereka. Jadi biarkan mereka tanpa harus kita paksakan, Pak. Gitu, Pak Nur. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Mungkin dari Bapak-Ibu yang lain, ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi? Monggo, Ibu Firda. Ya, benar, Ibu. Penanggapi saja. Memang benar, untuk itu menentukan istilahnya mentok anak juga. Kita saja sebagai orang biasa, kalau sudah terbiasa mungkin berusia, kemudian kita berjalan, karena serangnya seperti ada yang kurang seperti itu. Mungkin anak-anak juga sama seperti itu. Jadi kita juga bisa kita sebagai orang tua membiasakan juga pada anak-anak. Mungkin kalau misalnya ada anak biasa, Bu. Halo. Halo. Halo, ya, halo. Bagaimana kalau saya suaranya kurang jelas, Ibu? Oke, halo. Ya, halo. Ya, halo. Iya. Kalau misalnya kita membangunkan anak lebih awal. Bagaimana, Ibu? Kalau membangunkan anak lebih awal, hari jam biasanya dia tidur, biasanya anak esok bagaimana? Apa bagus juga untuk kualitas tidurnya? Anak lebih awal ya, Bu, ya? Iya, iya, Ibu. Iya, Bu Firda. Iya, Bu. Pembangunan anak. Iya, ya. Biasanya kalau ya, bangunkan anak, untuk membangunkan anak lebih awal, saya, Ibu, kalau anak saya sudah otomatis jam tidurnya akan. Nah, ini kalau cara saya, Ibu, saya lebih awal, saya peluk Ibu, karena anak saya masih umur di bawah 3 tahun. Kalau kita langsung bangun, mereka akan rewel, menangis. Tapi dengan kita memeluknya, umumnya mencium anak kita, nah, otomatis mereka lebih merasa tenang karena kita memeluk, memeluk. Kalau kita bangun kan secara tiba-tiba, pasti anak itu bisa dipastikan, Bu. Jadi kalau mau membangun awal, pelan-pelan, Ibu, dipeluk, dicium, pasti mereka akan merasa risih dan mereka akan bangun. Begitu, Bu Firda? Ya, Bu. Halo, mungkin ada teman-teman lain dari peserta ingin bertanya atau menanggapi presentasi Bu Anita, silahkan. Teman-teman lainnya?
dia ada yang halo? Sepertinya karena pesertanya hanya 4 orang, Ibu. Kiranya sudah tidak ada lagi ya. Pesertanya musrat. Musrat. Ya sudah. Ya sudah kalau begitu, gimana kalau ditutup aja, Ibu? Monggo. Bu Anita. Sebagai penutupnya. Iya. Ya. Iya. Apa kesimpulan ya, Pak? Nggih. Iya. Di sini saya hanya mengecek sebagai orang tua yang mempunyai anak usia balita. Masing-masing dari kita mempunyai peran sebagai orang tua. Kelebihan dan kelemahan. Kita yang tahu kondisi anak kita bagaimana, jadi kita harus tahu sendiri bagaimana mendisiplinkan anak kita. Ini cuma menegaskan kita sebagai orang tua lah harus tegas mendidik dan mendisiplinkan. Karena mau tidak mau harus menuruti apa yang kita lakukan. Karena kita ada orang tua untuk anak-anak kita. Dari saya, terima kasih atas malam hari ini sesi 7. Saya menerima saran semuanya. Ibu Bos malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ibu Anita atas presentasinya malam hari ini. Saya sebagai moderator mungkin dapat menyimpulkan dari presentasi Ibu, yaitu cara mengatasi anak susah tidur, yaitu yang pertama waktu tidur yang konsisten, kemudian yang kedua harus tegas dengan aturan yang dibuat, kemudian yang ketiga membiarkan anak merasa penting akan keperluan untuk tidur. Itulah presentasi dari Ibu Anita malam hari ini. Semoga kita dapat membawa manfaatnya. Akhir kata dari moderator, mohon maaf apabila ada yang kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke host Bu Firda. Silakan Bu Firda. Ya, untuk sesi kali ini tuh suaranya emang kecil sekali. Tidak seperti siang tadi. Yang tadi itu besar, maksudnya bisa kencang ini. Terus kendala suaranya putus-putus itu kalau versi saya. Sepertinya ya Pak Bu ya. Iya, suaranya kecil, suaranya putus-putus ya? Iya, betul. Lebih jernih siang tadi, Bu. Iya, benar. Terima kasih. Karena itu mungkin makanya suaranya kecil, menggaung. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Tri Anita Sari dan Pak Nuri Gede. Semoga sesi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berarti sudah diakhiri nggih? Sudah Ibu. Sudah diakhiri nggih? Nggih, sampun. Untuk room 2 ini? Iya. Yeah.